wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fatin Mahdalina, Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Magelang. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Kami ucapkan selamat bahwa kalian telah bergabung menjadi siswa-siswi SMP Negeri 10 Kota Magelang. Ibu akan memperkenalkan visi dan misi SMP Negeri 10 Kota Magelang. Visi sekolah ini adalah unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan global. Sedangkan misinya antara lain adalah mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik baik tingkat kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Dalam tahun pelajaran 2021-2022 ini, SMP Negeri 10 Magelang memiliki program unggulan, yaitu Entrepreneur School. Entrepreneur School meliputi 7 bidang peminatan, adalah visi dan misi SMP Negeri 10 Magelang. Visi SMP Negeri 10 Magelang: unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan global. Misi SMP Negeri 10 Magelang: mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Mewujudkan kurikulum dan standar kompetensi lulusan tingkat satuan pendidikan berstandar nasional. Mewujudkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan edukatif dengan pengantar bahasa nasional yang baik dan benar. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan mampu berkomunikasi dengan bahasa nasional yang baik dan benar. Mewujudkan sarana-prasarana pembelajaran yang memadai dan berstandar nasional. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah berstandar nasional. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan berkeadilan sesuai dengan tuntutan pendidikan berstandar nasional. Mewujudkan perangkat penilaian yang relevan berstandar nasional. Mewujudkan perilaku warga sekolah sesuai dengan norma agama. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan perilaku warga sekolah yang berjiwa Pancasila. Mewujudkan sekolah sebagai lingkungan yang indah, asri, nyaman dan menyenangkan. Mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, hemat, dan teratur. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan, pencegahan pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Melaksanakan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Sebagai upaya mencegah pencemaran lingkungan. Melaksanakan Entrepreneur School sebagai upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan. SMP Negeri 10 Magelang Sekolah Calon Pengusaha Berkarakter dan Mandiri. Program Unggulan Entrepreneur School, Sekolah Calon Pengusaha Berkarakter dan Mandiri. Tujuan program, menumbuhkan jiwa entrepreneur yaitu kreatif, inovatif, pantang menyerah, berani mengambil resiko, dan optimis. Menumbuhkan karakter, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Mengembangkan tujuan kurikulum kompetensi mengamati, meniru dan memodifikasi, serta tujuan kompetensi mencipta untuk mendukung high order thinking skills peserta didik. Memupuk nasionalisme dan patriotisme. 7 bidang peminatan Entrepreneur School di SMP Negeri 10 Magelang meliputi 1. Tata Boga, 2. Tata Busana, 3. Agrobisnis dan Ternak Ikan, 4. Sinematografi, 5. Seni Rupa, 6. Seni Kriya, 7. Olahraga Voli. Pelaksanaan program Entrepreneur School di SMP Negeri 10 Magelang meliputi pembiasan imtak. Pembiasaan imtak bagi yang muslim meliputi sholat duha dan sholat duhur setiap hari di sekolah sesuai jadwal.
Mengaji bergilir di kelas, waktu, setiap Selasa Sabtu pagi, pukul 7 sampai pukul 7.15. Pembacaan Asmaul Husna, waktu, setiap Kamis pagi, pukul 7 sampai pukul 7.15. Hafalan Juz Amma, setiap Rabu dan Jumat pagi, pukul 7 sampai pukul 7.15. Pesantren Ramadan. Pembiasaan imtak bagi Kristiani sebagai meliputi, pembiasaan pembacaan kitab. Pendalaman iman. Doa malaikat. Advent. Live-in atau retreat. Market Day. Market Day untuk melatih siswa penerapan life skill berbisnis kecil. Dengan memasarkan produk hasil karya dari praktik keterampilan mata pelajaran prakarya. Seni budaya, IPS, TIK, dan produk hortikultura. Market Day dilaksanakan sebulan sekali, terjadwal misalnya. Agustus, kelas 7A dan 7B sebagai penjual, kelas lain sebagai pembeli. September, kelas 7C dan 7D sebagai penjual, kelas lain sebagai pembeli. Oktober, kelas 7E, 7F dan 7G sebagai penjual, kelas lain sebagai pembeli dan seterusnya. Pelaksanaan dengan protokol kesehatan atau secara online. Bazar tiap 3 bulan sekali, pasca PTS dan PAS. Entrepreneur School khusus untuk kelas 7. Pelaksanaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai ekstrakurikuler wajib untuk kelas 7, selain pramuka. Setiap siswa memilih hanya satu bidang, dan daya tamping setiap bidang dibatasi. Bila belum ada pertemuan tatap muka, pelaksanaan menyesuaikan kondisi masa pandemi. Kalian bisa mengikuti program Entrepreneur School ini dengan memilih salah satu bidang peminatan. Pelaksanaan pembelajaran Entrepreneur School melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi siswa kelas 7. Dan supaya bisa meliputi semua program berjalan, maka setiap siswa hanya memilih satu bidang peminatan. Dan peserta pada bidang peminatan tersebut dibatasi sesuai dengan daya tampungnya. Silahkan kalian ikuti kegiatan Entrepreneur School dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada kalian semuanya. Semoga sukses dan selamat menjadi siswa baru kelas 7 SMP Negeri 10 Kota Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 10 Magelang merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kota Magelang. Sekolah ini beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 2, Kota Magelang. Berkat kerja keras dan kepedulian dari segenap warga sekolah, SMP Negeri 10 Magelang mendapat predikat sebagai sekolah adiwiyata. Predikat sebagai sekolah adiwiyata ini tentu saja didapatkan bukan tanpa alasan. Lingkungan asri dengan pohon-pohon rindang membuktikan bahwa SMP Negeri 10 Magelang layak mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata, sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini tentu saja dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Beragam tanaman juga tumbuh subur di dalam lingkungan sekolah. Tanaman-tanaman tersebut tumbuh dengan baik serta tertata rapi menghiasi tiap sudut sekolah. Tidak hanya membudidayakan tanaman, SMP Negeri 10 Magelang juga mengolah beragam limbah menjadi barang yang lebih berharga. Rimbun hijau indah sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita berkenalan dengan Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 10 Kota Magelang. Yang pertama, Ibu Fatin Mahdalina SPD MMPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Magelang. Yang kedua, ada Ibu Lili Sunaryati SPD mengampu mata pelajaran BK. Selanjutnya, ada Bapak Prasetyo Argo SPD mengampu mata pelajaran BK. Lalu kita berlanjut ke Bapak Ahmad Zainal Arifin SPD yang mengampu mata pelajaran IPS. Lanjut, Ibu Nunuk Sri Pamungkas Siwi SPD mengampu mata pelajaran IPA. Selanjutnya ada Ibu Sri Darmiati SPD yang mengampu mata pelajaran IPS. Selanjutnya ada Ibu Wakidatun SPD mengampu mata pelajaran Prakarya. Lanjut, Ibu Indrasti Eko Siwi SPD mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Lanjut, Ibu Suryani Budi Rahayu SPD MPD mengampu mata pelajaran Matematika. Selanjutnya, Ibu Warmiati SPD juga mengampu mata pelajaran Matematika. Selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Armi Susanti yang mengampu mata pelajaran BK. Selanjutnya ada Ibu Kismiati SPD mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Lanjut, Ibu Dr. Anda Sri Utami mengampu mata pelajaran IPA. Lalu ada Ibu Titik Suryani SPD yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Sri Suprapti mengampu mata pelajaran BK. Disusul oleh Bapak Joko Marnoto SPD yang mengampu mata pelajaran IPS. Lalu ada Ibu Naningsih SPD yang mengampu mata pelajaran Matematika. Nah, ada juga Bapak Muhammad Farhan SPD yang mengampu mata pelajaran Seni Rupa. Selanjutnya ada Bapak Mateus Hartono SPD Eskom yang mengampu mata pelajaran TIK. Selanjutnya, Bapak Budi Raharja SPD mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Selanjutnya, Ibu Tri Haryanti SPD mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Bapak Wahyu Wibowo SPD mengampu mata pelajaran Seni Budaya. Lalu, Ibu Tri Haryani SPD mengampu mata pelajaran PKN. Selanjutnya, Ibu Rini Wahyu Peristiwati SSI mengampu mata pelajaran IPA. Lalu Bapak Suharto SPD mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Selanjutnya, Ibu Agustina SPD juga mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Selanjutnya ada Bapak Rotib Hidayat SPD yang mengampu mata pelajaran PJOK. Bapak Setiawan Heri Wibowo SPD mengampu mata pelajaran IPS. Bapak Andang Budiono MPD mengampu mata pelajaran IPA. Lalu Bapak Ahmad Tabiin SPDI mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya ada Bapak Ikrimah Safri SPD mengampu mata pelajaran PJOK. Ibu Lila Oktaviani Amalia SPD mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu Kurniawati Nur Fatimah SPD mengampu mata pelajaran Matematika. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Agus Agam MPD mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Ibu Ayu Nur Fitriana SPD mengampu mata pelajaran Matematika. Bapak Miftahul Ulum SPDI mengampu mata pelajaran Agama Islam. Selanjutnya, Ibu Latifah Fajarini SPD mengampu mata pelajaran Agama Islam. Selanjutnya, Ibu Siti Khotijah SPD mengampu mata pelajaran PKN. Ibu Rizka Asri Hidayah SPD
mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Lalu ada Bapak Reza Faisal Rahman, SPD, mengampu mata pelajaran PJOK. Bapak Dani Irawan, SPD, mengampu mata pelajaran TIK. Ikut tenaga administrasi sekolah SMP Negeri 10 Magelang. Yang pertama ada Bapak Dwinarno. Ada Ibu Murti Anggraini, AMD. Ibu Hania. Bapak Slamet. Ibu Ekowati Wijihastuti. Bapak Muhammad Arifin. Lalu ada Ibu Eniati, AMD. Selanjutnya ada Bapak Supangat. Bapak Eko Marianto. Ibu Dea Rizki Puspitasari. Bapak Widi Zaifuan, Eskom. Bapak Budi Wahono. Bapak Muhammad Bagas Eka Manggala, SPD. Bapak Imran Maulana, SAK. Dan Bapak Purnomo Adi Saroso.